Shalom saudara dan saudari sekalian, bertemu lagi kita dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Pada hari ini, saya akan berkongsi firman Tuhan daripada Pastor Chris yang bertajuk Gesaan Terhadap Injil. Sebagai ayat pembukaan kita pada hari ini, mari kita merujuk di 2 Timotius 4 ayat 2 TLB. Beritakan firman Allah dengan penuh gesaan pada setiap masa, pada setiap kesempatan, dalam segala keadaan, baik masanya sesuai mahupun tidak. Nasihati dan tegurlah sidang jemaatmu bila perlu, doronglah mereka untuk melakukan yang benar, dan dengan sabar berilah mereka santapan dari firman Allah sepanjang masa. Kita harus sentiasa mengingatkan diri kita bahawa Tuhan akan datang tidak lama lagi. Kita mesti bekerja keras seperti orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Komitetkan dirimu dalam menyebarkan Injil seolah-olah ia bergantung kepada kamu sahaja yang memberitakannya kepada seluruh dunia. Hendaklah kamu komited melakukannya. Kita perlu menggunakan setiap peluang yang ada untuk menyebarkan Injil dan memajukan kerajaan Tuhan. Tidak ada usaha seseorang yang tidak seberapa. Tidak kira di mana kamu berada, sama ada kamu berada di bandar besar atau di bandar kecil, 10 jiwa di bandar kecil mempunyai nilai yang sama seperti 10 jiwa di bandar yang besar bagi Tuhan. Yesus Kristus yang sama itulah telah mati untuk mereka. Di mana sahaja kamu berada adalah ibu pejabat Tuhan. Tuhan mengambil berat tentang di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan. Mesej keselamatan yang dipercayakan kepada kita untuk kita beritakan adalah satu-satunya harapan untuk keselamatan. Oleh itu, jangan sesekali menjadi lemah semangat atau terganggu. Beritakanlah ia dengan penuh gesaan dan keyakinan. Kamu adalah penjaga Injil yang mulia ini. Ia merupakan tanggungjawab kamu untuk memberitakannya dengan pengetahuan dan kuasa roh. Hendaklah kamu berfikir dan bercakap seperti Paulus, sebagaimana dia menjadikan mandat untuk memberitakan Injil itu peribadi baginya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 11, dia berkata, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia yang telah dipercayakan kepadaku. Perhatikan bahagian ayat yang terakhir, dia tidak mengatakan Injil yang telah dipercayakan kepada kita, tetapi yang telah dipercayakan kepadaku. Tugasan yang hebat ini adalah pribadi bagi Paulus. Dia melakukannya seolah-olah ia bergantung kepada dia sahaja untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Begitulah sepatutnya bagi kamu. Hendaklah kamu komitetkan dirimu pada masa yang mendesak ini. Beritakanlah Injil tanpa mengira ujian, cubaan dan penganiayaan yang kamu mungkin hadapi semasa kamu memberitakannya. Ingatlah masa itu singkat. Baiklah saudara dan saudari, sebagai penutup, marilah bersama dengan saya untuk berdoa. Terpujilah Tuhan atas rahmat, hikmat dan belas kasihan-Nya yang tidak terkira, yang dilimpahkan ke atas jemaat-Nya untuk memberitakan Injil dengan efektif dan membangunkan kebenaran-Nya di seluruh bumi pada zaman akhir ini. Terima kasih ya Bapa, kerana mempercayakan Injil yang mulia ini kepadaku. Aku memberitakannya pada setiap masa, tidak kira masa baik ataupun masa tidak baik, dan membawa ramai orang dari kegelapan kepada terang dalam nama Yesus. Amin. Sebagai renungan tambahan, saudara dan saudari bolehlah merujuk di Matius 28 ayat 19 hingga 20, 2 Timotius 4 ayat 5 dan Filipi 1 ayat 27.
Baiklah saudara dan saudari, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody hidupku sempurna dengan Rhapsody.